Kalian satu yang spesial untuk ada semua bapak dan ibu, khususnya buat mempelai berdua dan keluarga. Simfoni, kata hati disadari, berasa sukma kalbuku dalam hati ada satu manis lembut bisikanmu berjuli. Berkilauan bintang malam, semilir angin pun sejuk, seakan hidup mendatang, dapat ku tempuh denganmu. Terpadunya dua insan, simfoni dan keindahan melahirkan kedamaian, melahirkan kedamaian. Syair dan melodi kau bagai aroma penghapus pilu. Gelora di hati, mentari kau sejukkan hatiku. Burung-burung pun menyanyi, bunga pun tersenyum melihat kau hibur hatiku. Hatiku akan kembali terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia. Thank you. Luar biasa. Saya tuh paling bahagia kalau dapat tepuk tangan. Bagi kami Bapak entertainer ya Bapak, tepuk tangan dari Bapak
itu suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan Bapak. Melebihi amplop kami, Pak. Oh, luar biasa. Ya, jadi buat Benny dan Ari ini nanti tidak perlu pelunasan ya. Katanya dengan tepuk tangan sudah puas ya. Oke, okay, thank you, luar karena biasa. Karena tidak pengaruh, mohon maaf Bapak, paketnya transfer. Oke, okay, ya, baik Ari. Terima kasih Bapak. Luar biasa, seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan ya. Orang kalau sudah lama cuti, begitu keluar langsung luar biasa. Cutinya kenapa Pak? Karena dia menyimpan power ya. Ya, baik. Dan malam hari ini, Ani, jika tadi alunan suara yang begitu indah sudah Anda hadirkan untuk para tamu undangan, sesaat lagi melalui sebuah permainan saksofon yang begitu indah. Talent yang luar biasa. Ini masih muda, talentnya tapi luar biasa. Baik, akan segera hadir menghibur Anda semua dan juga untuk kebahagiaan Benny dan Arini. Terimalah Dea Merpati. Merpati. Luar biasa. Masih ada satu penampilan kembali dari Dea Merpati Bapak dan Ibu. Kami bersilakan untuk bisa menyaksikan. Check it out. Thank you.
Sebilah pedang yang dibawa oleh seorang penari diterima dengan penuh kasih oleh Benny dan Arini melalui genggaman yang penuh kehangatan. Mereka letakkan bersama ujung pedang pada kue tertinggi yang mereka bisa gapai. Perlahan mereka goreskan dari tingkat ke tingkat berikutnya, seperti halnya hari-hari yang penuh dengan kasih dan cinta, dengan penuh kehangatan akan mereka lalui bersama dalam kehidupan mereka yang baru, yaitu kehidupan berumah tangga. Dari puncak tertinggi hingga dasar sudah selesai dilakukan oleh kedua mempelai. Baik, kali ini kedua mempelai akan saling memberi dan saling menerima satu suapan kue. Kali ini dari Arini untuk suami tercinta, Benny, silakan. Ketika seorang wanita memberikan suapan kepada suami, di mana seorang wanita nantinya akan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Dan ketika seorang pria memberikan suapan kepada istri, seperti halnya yang akan dilakukan Benny kepada Arini. Seorang pria yang nantinya akan menjadi kepala keluarga, dia akan memberikan keamanan, kenyamanan bagi keluarganya. Wow. Dan kali ini satu potong kue untuk berdua. Nah, ini silakan bisa ditahan dulu Benny ya. Oke. Okay. Iya, tahan dulu. Iya. Tahan. Okay. Baik, inilah kebersamaan mereka. Kebersamaan dimanapun mereka akan selalu bersama dalam suasana apapun. Silakan Benny dan Arini. Bapak ibu sekalian, berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Kebahagiaan mereka yang luar biasa. Wow. Sepertinya ada sedikit ini ya. Aku dulu, aku yang banyak. Oh, enggak ya. Tapi tetap mesti lebih banyak masuk ke Benny ya. Karena kepala keluarga, ya. Tanggung jawabnya. Dan Arini suka berbagi ya. Ya. That's right. Baik Bapak Ibu sekalian, malam hari ini malam yang penuh sukacita buat mereka. Dan tentunya atas sukacita mereka, mereka tidak melupakan kedua orang tua mereka yang tercinta. Malam hari ini melalui suapan kue, mereka akan berikan kepada wali dan kedua orang tua. Kami persilakan
Kami undang kembali untuk Tuan Sugianto Prayitno dan Nyonya Samyati. Satu wujud bakti anak kepada kedua orang tua yang digambarkan dalam sepotong kue, dan tentunya tidak akan pernah bisa membalas apapun cinta kasih dari kedua orang tua untuk mereka. Silakan Benny dan Ari. Thank you, Papa. Thank you, Mama. Doa dan restumu menjadikan kami semakin bahagia dan membuat kami semakin mantap untuk membuka kehidupan kami yang baru, yaitu kehidupan berumah tangga. Baik, terima kasih. Dan kami juga mengundang Nyonya Magdalena Umi Merlina dan juga Tuan Ho Chuan Li untuk bisa menerima suapan kue dari kedua mempelai malam hari ini. Begitu besarnya cinta kasih sayang dari kedua orang tua, tentunya sangat memberikan support untuk kebahagiaan kedua mempelai dalam mengarungi hidup berumah tangga. Cici Mama, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk wali dari Papa. Terima kasih sudah menambah kebahagiaan dari kedua mempelai.